Apakah seorang Ruslan, seorang penjaga warkop bisa mendapatkan uang tunai total 2 juta rupiah dengan memakan mie ghost pepper dalam waktu 30 detik? Kita akan lihat dalam 3, 2, 1, go! Gak mau nyerah, gak mau nyerah. Kali ini gue bakalan challenge orang random lagi sesuai request kalian, karena kemarin lalu lah Bang Tanmo itu makan mie ghost pepper lagi dan gue disuruh cobain, padahal gue udah pernah cobain di video ini nih. Kalau yang belum nonton, nonton. Jadi itu kurang lebih gue cobain semua variannya. Yang kali ini gue akan cobain yang mie goreng. Mame X Daibak Ghost Pepper mie goreng Indonesia. Ini padahal mie dari Malaysia, tapi rasanya mie goreng Indonesia. Siapa gak identitas? Jadi kita akan cari orang random yang bisa lomba makan lawan gue. Duit. Nanti berapa? Gue bisa kebayaan ya kalau tengah-tengah video ya. Kita lihat aja deh, kalau dia bisa menang dia syukur. Oke guys, kita sekarang kita jadi orang random. Kita sekarang mau mufti karena Doni kita pecat. Maksudnya? Kita cari manusia-manusia yang bisa buat ghost pepper. Yang mana ya? Apakah bapak-bapak jangan judi ini? Apakah dia? Itu ada tukang warkop. Kayaknya bakal relate gitu kalau kita kasih dia mie goreng Indonesia. Tapi bukan yang biasa dia makan. Kita akan training dia kalau dia berhasil. Gak tau dia 2 juta kali ya. Sampai-sampai. Dan duit gampang banget. Yaudah deh. Ayo. Ini sih bang. Ya bang. Bang, gua mau nantang lu. Lu mau gak bang? Makan mie doang. Kalau lebih cepat dari gua, dapat 1 juta. Beneran ini. Tapi lu ada yang jaga gak? Nih dong. Duit. Bentar doang. Ayo kan. Duit doang. Ini suruh yang pelanggan lu aja jaga. Gimana? Gak bisa banget? Lu ada yang mau gak? Lu bang? Enggak, lu makannya enggak jelas. Mie biasa. Enggak, gua enggak mau. 1 juta? 2 juta? Enggak bang. Orang pada kaya ya. Lu bang, mau bang? 30 menit doang tinggalin. Mie biasa sumpah. Gua nyarinya yang jualan mie sebenarnya. Lu enggak ada yang mau. Ayolah, beneran nih duitnya. Sulit banget, gua cabut nih. 2 juta enggak mau? Enggak. Udah gua pergi. Ya. Jual mahal banget. Jual mahal banget. Setiap kontennya mie. Jual mahal semua bang. Tolak-tolak gini, 6 orang gue ditolak itu. Gue tuh sebenarnya nyari orang yang jualan mie supaya relate gitu, supaya kayak nyambung gitu. Dia biar nyobain varian mie yang rasanya luar biasa. Ini bang, gue mau challenge lu bang. Lu jualan mie kan ya bang? Lu berani gak lomba makan mie sama gue? Mau menang dapat 2 juta. Tapi ke studio gue gak apa-apa, ditinggal ini. Berani gak? Ayo, ada, ayo. Mau dia, mau dia. Hari baik, hari baik. Gak ada orang. Kok bisa gitu? Gak tahu. Kita lihat aja dah. Oke guys, sekarang kita suruh abang Syari nih. Abang Syari nih. Ruslan. Dari mana asalnya? Asal Palembang. Tadi, jadi sebenarnya bukan lu yang jaga warkop ya, temen lu kan? Iya. Yeah. Kenapa jadi lu bang? Dia udah kenyang. Oh, dia udah kenyang. Jadi pas dia turun, kan dia jadi tidur dibangunin gitu kan. Gue pikir siapa? Iya, Yonglek gitu gue bilang. 2011 mereka bertanya. Lu tatuan tapi pakai narkoba gak bang? Enggak bang. Kenapa enggak? Ini tato beneran bang? Bohong nih. Daki, enggak ada bercanda. Jadi gini peraturannya, nggak boleh minum. Lo harus habisin seporsi ini. Ini belum dikasih bumbu nih. Jadi ini adalah mie ghost pepper. Jadi ini mie-nya pedes, tapi sebenarnya nggak pedes-pedes banget lah. Jadi gue udah pernah ngelakuin challenge-challenge yang lebih pedes lah. Cuman mie ghost pepper ini 100 cabai rawit lah. Kuat gak lo kira-kira? Insyaallah, coba dulu. Kita pokoknya cepet-cepetan. Nah, ini bumbunya biar nggak kayak setting-setting, biar nggak kayak mie goreng biasa gitu kan? Ini kan kayak Indomie goreng kan? Jadi kita buka ininya sekarang. Lu accept challenge ini aja. Suapan pertama tuh lu udah dapat 500.000. Kalau lu menang, lu dapat 2 juta rupiah. Tapi kalau misalkan lu kalah, lu cuma dapat 500.000. Itu juga. Deal. Yeah. Ya, ini kita buka ya. Coba gue pengen lihat skill. Jadi itu jaga warkopnya malam. Nah, kalau abang warkop tuh bikin mie emang kayak apa sih gitu kan? Ada misterinya gitu kayak abang warkop lebih jago gitu. Apa sih bedanya kalau tukang warkop kenapa indominya beda sama kita bikin di rumah? Itu kayak gimana ya? Apa ada ilmunya, apa ada sekolahnya gitu? Enggak, emang gitu sih. Emang gitu. Gitunya gimana maksudnya sih? Hawanya. Karena di warkop yeah. Jadi lebih enak gitu. Padahal bikin di rumah sama aja. Sama aja. Tapi menurut lu beda enggak? Lu kan yang biasa masak di warkop juga, masak di rumah juga. Beda enggak rasanya? Beda. Nah, ini enggak boleh nyisa yang ininya. Tidak ada yang tersisa, guys. Boleh diaduk, coba pengen liat gue ngaduknya kayak apa. Apa gak ada bedanya ngaduknya? Baunya kayak apa nih? Bau mie lah. Yakin menang gak lawan gue? Gak tau.
Menurut lu, lu bisa berapa detik nih abis ini? Semenit enggak ya. Ini pedes apa? Cobain, cobain. Gue brandingnya tuh botak terkuat di bumi. Jadi gue kalau sampai kalah sama lu sih, gue malu sih. Jujur kalau makan baru kalah sama Tan Boy Kun. Lu tau Tan Boy Kun? Tau. Siapa dia? Youtuber. Kalau gue gak tau deh. Udah siap? Timer udah siap? Penonton udah siap? Siap. Oke. 3, 2, 1. Go. Cepat banget. Ayo bang, usah ayo bang, Balik. 42 detik. Ih, gila beres banget ya. Ya kalah. Lu makan atau minum bang? Hah? Terakhir kayaknya nggak seperti sini dah. Ini beres banget. Ya kesedek dulu. Hah? Gimana bang rasanya bang? Rasanya gimana? Bang. Gue ikutin lu gak minum dulu dah, sampai lu habis. Tapi cepetan, gue kepedesan. Ini masih habisin? Habisin! Ini usaha kita. Ini berapa menit? Ini bang, lu stop dulu. Ngomong sama gue dulu. Wih, gila! Tadi Yong Lee, sekarang Charlie. Lu PD-nya bisa ngabisin berapa detik? Ini kan udah dimakan setengah nih. Itu aja udah berapa menit bang? Kan ini diulang lagi mulut-mulut. Iya, gue kasih lu kesempatan buat dapat 1 juta. Ngomong! Tren! Tren! 30 detik bisa gak bang? Kalau gak habis 30 detik gimana? Gini deh, kalau lu bisa habisin dalam 30 detik, gue kasih 2 juta. Kalau lu bisa habisin dalam 45 detik, gue kasih lu 1,5. Kalau lu bisa habisin dalam 1 menit, jadi 1 juta. Kalau gak habis ya lu cuma dapat gope. Menurut lu PD-nya berapa? Semenit kali. Semenit kali satu semenit tuh berarti juta. Harus ketelan semua. Apakah seorang Ruslan, seorang penjaga warkop bisa mendapatkan uang tunai total 2 juta rupiah dengan memakan mie ghost pepper dalam waktu 30 detik? Kita akan lihat dalam 3, 2, 1, go! Berapa detik? Coba. Oke, masih 4 detik. Ayo bisa 30 detik. Bisa. Ayo bang. Ayo belum 10 detik. Ayo bisa aja. Fokus. Nah, bang. Mode getar. Iya. Ayo setengah lagi tuh. Ayo bang. 30 detik udah lewat, masih bisa dapat 1,5 juta kalau 45 detik. Lalu bang mau nyanyi. Ayo. 15 detik lagi semenit dapat 1 juta. Ayo. Lalu bang, lu nangis. Apa ada masalah hidup apa gitu? Atau apa gitu? Udah 1 menit. 1 menit. Oke, udah gak pelan. Apa rasanya? Pedes bang. Pedes. Menurut ini seberapa pedes? Lebih dari 100 cabai apa kagak? Di bawahnya. Di bawahnya? Lu pernah nyobain 100 cabai emang? Enggak. Ini deh, gua tantang lagi bang. Lu kan baru pulang 500 ribu nih kan. Menurut lu bisa masukin ini semua ke mulut lu dalam waktu 10 detik gak? Gila gua jarang banget sebaik ini. 10 detik lama loh. 1, 2. Lu nama matanya merah. Marah sama gua. Enggak. Bisa kagak? Ini emang harus ada semangat hidupnya nih, 2 juta. Ya elah ini 1/4 mie juga kagak ada nih. Ya. Bisa. Lu kalau dapat 2 juta lu mau pakai buat apa? Bikin warung parah banget. Parah banget gue bilangin bos lu, fix. Balik kasih ke nyokap. Gitu. Nyokap masih ada? Ada di Palembang. Umur berapa? 50-an. Lu umur berapa, Bang? 27. Lu enggak punya pacar? Enggak punya. Lu mau nyari pacar? Enggak.
Kenapa gak mau pacar? Fokus nyari duit. Emang kalau punya pacar jadi gak bisa fokus nyari duit? Jangan nangis bang. Kan pengen fokus ke satu tujuan. Itu dulu. Oh 2 juta kira-kira buat emak lu buat dipakai apa itu bang? Gak tahu bakal dipakai apa sama dia. Yang penting lu kasih semua tuh. Kasih semuanya lu kasih. 10 detik bisa masuk semua kira-kira. Kalau lu gak yakin lu boleh pulang dengan 5.000 gak apa kita video selesai aja. Yeah, boy. Help me. Ayo dah. 2 juta rupiah nih ya. Masukin semua ya. Gak usah ditelen. Masukin semua. Iya tapi harus benar-benar bersih ya. Kita hitung dalam 3 2 1 7, 8, 9, 10. Dikit lagi. Jadi menurut lu berhasil gak? Menurut lu berhasil gak? Hah? Nggak jawab diajak ngomong. Enggak, pertanyaan gue, menurut lu berhasil gak tadi? Menurut lu berhasil gak tadi 10 detik? Hah? Kenapa lu menurut lu berhasil? Tadi masih ada yang ngisap kayaknya tadi. Kenapa lu? Mau nyanyi lagi? Mau pakai mic lu apa mic gue? Hah? Mic? Berarti makan cepet susah ya? Sedih-sedih bang. Apa bang? Jangan tidur lagi syuting. Gak mau nyerah. Perjuangan, ini daya juang tinggi. Time lapse. Tau gitu gue malu lomba minum ya, cepet banget. Gimana rasanya Bang Ruslan? Udah saya bikin enak bang. Tapi gimana tadi menurut lu menang gak 2 juta? Enggak kayaknya. Kenapa enggak? Karena enggak ketelan. Tapi kan tadi gue cuma suruh masukin doang. Pertanyaan nih, kalau buat nyokap 2 juta, lu cuma mau ngasih doang? Lu gak mau nanya gitu, mau pakai buat apa gitu? Enggak sih, kan ya ngasih buat dia. Ya itu ya terserah nyokap mau diapain bang. Jadi menurut lu menang apa enggak? Menang gak bang? Ya enggak tahu, mau kita lihat. Boleh. Ya udah, kita lihat sini. Menurut lu menang gak? Enggak kayaknya. Enggak menang? Kenapa gak menang? Soalnya pas 10 masih ada 1. Nah gitu. Ayo mana sini. Berarti kan tadi tapi lu udah ikut udah sportif. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi menurut lu menang gak? Enggak. Kalau misalkan gua kasih lagi sisanya, menurut lu gua sportif apa kagak? Enggak. Jadi lu mending pulang bawa 5.000 tapi gak dikasih sisanya karena cuma dikasianin gitu. Hah? Masih? Bokap ada bokap? Gak ada. Sama kita? Masa? Iya. Ah bohong aja. Beneran? Jadi lu sayang banget sama nyokap ya? Jadi ini buat nyokap lu deh. Hah? Jadi sebenarnya gua udah siapin. Silakan tante. Sini tante. Bang Ruslan ini dia! Kagak ya gue bercanda gue. Ya udah nih, karena lu sportif bang, karena lu tahu lu nggak menang tapi lu berani ngaku, lu tetap dapat 1,5 juta rupiah jadi 2 juta rupiah. Nih, Ruslan. Ini dari kelas gue. Nih. Hitung 2 kali, 1, 2 nih gue nggak kasih. Oke, nggak usah saling. Maafin gue kalau ada salah ngomong ya. Seru nggak tapi? Seru. Pedes banget gak tapi? Pedes. Pedes. Lu kalau disuruh makan lagi mau? Kayaknya nggak masuk ya. Nggak mau lagi udah. Oke, mantap Bang Ruslan. Terima kasih. Salam buat nyokap lu ya. Semoga berguna. Semoga nyokap lu bisa lu urus dengan baik. Amin. Mantap. Bye semua. Stay safe and stay healthy. Don't forget to like, comment and subscribe. Lu ngomong udah terima kan? Tahu enggak ini channelnya apa namanya? Tadi Calos. Saya baru tahu lu Bang, main oh, iya. Juga di TikTok. Oh iya, lu suka nonton TikTok. Saya kan lagi belajar siaran gitu. Oh, live. Follower lu berapa sekarang di TikTok? 3.800 suruh ke warkop semua lah. And see you on the next video. Bye. Iya. Gak mirip malu ya? Gak mirip malu ya? Jauh bang. Lu mesti cukur kumis dulu mau. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya gak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe!
Makasih.